Ratusan warga menyerbu kendaraan pengangkut beras gratis Bansos di Pasar Segamas, Purbalingga, Jawa Tengah. Warga saling dorong, berdesakan, bahkan saling sikut, meski beras dan sayuran gratis belum dibagikan petugas. Kericuan akhirnya bisa dikendalikan personil polisi meski tidak seluruh warga bisa mendapatkan bansos beras dan sayuran gratis. Berdesakan. Ya, berdesak-desak. Banyak orang yang minta sih. Oh gitu? Iya. Berarti tadi berjuang itu, Pak? Iya, berjuang saya mau minta itu. Sol-solan. Untuk mendapatkan beras itu? Iya. Untuk keluarga, makan-makan gitu. Oh, untuk makan keluarga itu? Iya. Saat ini membutuhkan dan terdampak terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, kami dari Bupati Purbalingga melakukan bantuan sebanyak 2.000 paket yang nanti akan disalurkan secara bertahap. Tahap pertama yaitu sekitar 750 paket. Bansos beras 5 kg dan sayur mayur dibagikan oleh Polres Purbalingga. Bansos bertujuan untuk membantu warga setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi naik. Beras dan sayuran gratis dibagikan di sejumlah titik di Kota Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan.